Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi untuk pembelajaran daring mata pelajaran Pjok pada pertemuan pertama, yaitu seperti biasa penyampaian kontrak pembelajaran daring yang nanti akan Bapak sampaikan empat slide dalam PowerPoint ini. Silahkan disimak terus. Di slide kedua, perhatikan setiap jadwal penjaskes dan batas pengumpulan tugasnya. Jadi di samping kanan ini, kalian akan dilihatkan jadwal pelajaran. Kita ambil ini adalah jadwal pelajaran kelas 10 IPA. Kita ambil contoh saja. Nah, di sini dilihatkan hari Senin ada PJOK dan hari Selasa ada pengumpulan tugasnya. Jadi, gambar di atas adalah jadwal pelajaran yang akan kita jadikan sebagai contoh. Pada tanda panah warna biru apabila ada jadwal PJOK di hari Senin, maka tugas akan terbit di Classroom kalian. Dan kalian wajib untuk membuka dan menyimak isi dari tugas tersebut. Dan juga untuk pengumpulannya adalah di hari Selasa sampai pukul 23:59 waktu Indonesia Bagian Tengah malam. Begitu pula seterusnya apabila, eh, apabila di jadwal kelas kalian ada mapel Joka di hari Rabu, maka mengumpulkan tugasnya adalah di hari berikutnya yaitu hari Kamis. Oke, lanjut. Adakah toleransi dalam pengumpulan dan pengerjaan tugas PJOK? Apakah saya bermain susulan dalam mengerjakan tugas PJOK, seperti dalam pembahasan pada slide kedua tadi? Apabila tugas PJOK terbit di hari Senin, maka dikumpul pada hari Selasa. Namun terkadang dalam setiap materi membutuhkan waktu dan proses tergantung dari banyaknya yang harus kalian kerjakan. Waktu pengerjaan dan terbentur atau tidaknya waktu kalian dengan mapel lain, tugas lain maksudnya. Dan kondisi fisik kalian sedang fit atau sedang sakit. Maka dari itu, mapel Bijaka akan memberikan batasan dan keringanan di setiap tugasnya. Silakan kalian baca dengan teliti setiap tugas yang diberikan di sana. Bapak nanti akan menaruh keterangan dan arahan dalam pengerjaan tugas. Ini eh, khusus di deskripsi classroom ya. Nanti setiap eh, saya mengeser tugas di classroom, nanti ada deskripsinya. Jadi harus kalian baca dengan teliti. Untuk susulan bagaimana? Untuk susulan pada mapel PJOK, Bapak menyarankan kepada kalian mengingat pola jadwal tugas dan pola jadwal pengiriman tugas kalian sangatlah mepet, hari Senin kumpul Selasa, hari Rabu kumpul Kamis, dan seterusnya, maka kalian jangan sering-sering melakukan atau dengan sengaja memperlambat pengerjaan tugas demi mengharapkan susulan. Karena sudah tentu itu akan menambah beban tugas kalian di mapel PJOK ini. Karena setiap minggu tugas akan selalu rilis dan diperbarui. Jadi tugas itu akan terus diperbarui dan akan terus diperbarui Apabila kalian dengan sengaja memperlambat, maka kalian sendiri yang akan menanggung resikonya. Kalian tidak akan mendapatkan nilai pada pertemuan itu, dan kalian akan menumpuk-numpuk tugas, dan itu tentunya akan memberatkan kalian. Oke, lanjutnya. Bapak, bagaimana tugas pijoka dikumpulkan? <tuh> Biasanya Bapak menggunakan email sebagai media pengumpulan tugas Tugas siswa yang daring Akan tetapi apabila di kemudian hari Ada siswa dan siswi yang melaksanakan luring Karena ke, e, keterbatasan kuota dan wilayah cakupan sinyal internet Maka siswa dan siswi yang luring akan mengirim tugas langsung ke sekolah <tuh> Jadi ada wali kelas kalian yang sudah meng-share selebaran itu dibaca e, Di situ ada arahan <tuh> kalian untuk mengirimkan tugas langsung ke sekolah. Ada peraturan-peraturannya. Kalian baca di situ dengan baik. <tuh> untuk tugas praktek juga sama. Bapak akan menggunakan media email untuk penerimaan tugas kalian. Nah, untuk alamat email pengumpulan tugas kelas 12, bisa dilihat kelas 12 semada gmail.com. Untuk alamat email pengumpulan tugas kelas 11, bisa dilihat Tugas kelas, 11 at Gmail.com. Untuk alamat email pengumpulan tugas kelas, 10 adalah tugas kelas. 10 at Gmail.com, silakan kalian simpan di kontak email pada Gmail kalian masing-masing. Ini jangan sampai hilang, ya. Jangan sampai salah kamar, dan jangan sampai salah kelas. Akan berakibat fatal karena tugas kalian tidak akan dikoreksi. Untuk siswa yang luring. Nanti akan bapak buatkan peraturan khusus dan itu akan menyusul ya apabila ada yang luring. Mudah-mudahan sih tidak ada yang luring ya karena itu akan ribet sekali untuk kalian sendiri. Walaupun eh, kalian mudah untuk turun ke sekolah, tetapi ya nanti ada ada juga resikonya untuk luring. Baiklah lanjut. Bagaimana dengan mengerjakan praktik penjasa ya pak? Nah. Untuk pengerjaan tugas praktik, nanti ada juga arahannya. Pada aliran Classroom kalian di setiap pertemuan, jadi jangan sampai kalian melewatkan di kolom deskripsi Classroom. Dalam mengerjakan tugas praktik, biasanya Bapak akan share video pembelajaran terlebih dahulu, dan kalian wajib untuk meniru yang ada dalam video pembelajaran tersebut. Nah, mudah kan? Lalu, kalian juga diwajibkan membuat video gerakan praktik yang nantinya akan dikirimkan ke email masing-masing kelas. Jadi yang email tadi jangan sampai ketuker karena di sini sangat penting dan sangat vital uh, fungsinya. Oke. Okay? Lalu batasan dalam durasi video praktek nanti saya yang akan menentukannya. Jadi entah itu mau 30 detik, 1 menit, 2 menit, 5 menit, dan seterusnya nanti ya. Saya yang akan menentukannya sesuai dengan Kebutuhan yang akan kita gunakan dalam mengerjakan gerakan praktik tersebut, ya. Oke, selanjutnya dalam pembuatan video, kalian wajib menggunakan seragam olahraga dan menggunakan sepatu apabila praktiknya mengharuskan di luar ruangan. Nah, dari pengalaman-pengalaman daring sebelumnya, <tuh> di mapel saya ada beberapa siswa yang menggunakan seragam. Uh, yang, mengguna, yang tidak menggunakan seragam olahraga. Dan ketika uh, pengambilan video praktiknya di luar ruangan, dia menggunakan sendal, bukanlah sepatu. Dan ini sangat-sangat fatal. Karena saya akan melihat dari segi penampilan juga untuk nilai tambahan kalian. Jangan sampai kalian menyepelekan dua, uh, seragam dan sepatu. Ingat ya, jangan sampai kalian menyepelekan seragam dan sepatu. Karena saya akan mengambil penilaian dari penampilan kalian juga. Maka dari itu dalam mengerjakan video harus rapi dan sesuai dengan aturan. Oke, baik. Selanjutnya. Oh, sudah habis. Oke, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan dapat kalian pahami untuk kontrak pembelajaran PJOK semester 1 tahun ajaran 2021 2022. Selamat berjuang, semoga mendapatkan nilai yang <tuh> memuaskan di semester 1 ini. Jangan kasih kendor. Jangan sampai banyak susulan. Oke ya, jangan sampai banyak susulan, jangan sampai kendor. Pokoknya tugas datang kerjakan, tugas datang kerjakan, tugas datang kerjakan. Dah begitu aja kata kuncinya. Jangan sampai kendor, tugas datang kerjakan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa beribadah. Oke, Bapak, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.